guys, ketemu lagi dengan Gosasi, gosip sana sini. Yang akan membahas berita dan gosip terhangat seputar dunia selebritis Indonesia juga internasional. Sejumlah artis, musisi hingga pelawak diundang ke Istana Presiden Jakarta Pusat oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Salah satu yang diundang yakni Raffi Ahmad. Raffi Ahmad mengungkapkan pesan khusus yang disampaikan Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan Raffi lewat akun Instagramnya. Raffi Ahmad mengunggah foto dirinya bersama Presiden Jokowi. Tampak Raffi mengenakan baju batik tangan panjang yang dipadukan dengan celana panjang hitam. Raffi tampak berada di samping Presiden dengan tetap menjaga jarak. Raffi dan Presiden Jokowi mengenakan masker. Raffi menyampaikan pesan dari Presiden Jokowi. Salah satu yang cukup penting yakni soal penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Kata Pak Presiden, ayo semua rakyat Indonesia harus sadar dengan protokoler yang ada demi sama-sama kita bisa melewati arus gelombang COVID-19 ini, tulis Raffi. Lebih lanjut, kata Raffi, semua lapisan masyarakat harus disiplin dengan mengikuti aturan protokoler kesehatan saat berkegiatan. Harus disiplin dan tetap berkegiatan dengan aturan protokoler yang ada, dan harus timbul dari hati masing-masing. Dan kita yakin Indonesia pasti bisa, bukan untuk Indonesia saja, tapi untuk dunia, tulisnya lagi. Dia pun yakin jika semua lapisan masyarakat kompak terhadap protokol kesehatan, pandemi corona akan segera berakhir. Postingan Raffi Ahmad pun banyak mendapat komentar dari warganet. Ada juga warganet yang salfok dengan penampilan Raffi. Salah satu yang mencuri perhatian yakni sepatu. Jangan lupa like and share video ini ya. Dan klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi selebriti terbaru lainnya.